سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. Disebutkan bahwa ulama pewaris Nabi, namun di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan firqah serta aliran, ulama seperti apa yang harus dipanut dan harus diikuti itu Pak Ustaz? Iftaraqatil yahud ala 21. Terpecah orang Yahudi menjadi 71 kelompok. Waftaraqatil nasara ala thintaini wa sab'ina firqah. Terpecahnya Nasrani menjadi 72 firqah. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Terpecah umatku menjadi 73 firqah. Hadis itu hadis sahih. Ya Rasulullah, berapa yang selamat? Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Kecuali satu saja. Al-firqah an-najiyah, yang selamat. Sifat mereka bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab dengan satu jawaban. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka menempuh jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Sampai hari ini, hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, dengan penuh keyakinan, sebenar-benar keyakinan, kita berada di jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat Nabi. Jadi kita sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, berbagi, bersedekah, berinfak, tak keluar dari 5 rukun Islam. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 6, masih kita yakini. Beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa biqadri khairihi wa syarihi. Majelis Ulama Indonesia menetapkan kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-cirinya salah satunya adalah mengingkari, mengotak-atik, mengobok-obok salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Selama ustaz itu masih berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, rukun iman, rukun Islam, tak dia ingkari, tak dia otak-atik, tidak dia preteli, tetap dia amalkan, ikuti dia apapun ormasnya. Khudh ma safa, da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Terlalu banyak persamaan kita, jangan dipecah oleh khilafiyah. Perbedaan-perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, padahal perbedaan kita hanya sedikit. Serna bi'aunillah minhajuna taqwa.